Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sulsel. Oke, kali ini kita berada di tengah-tengah kota Makassar di kecamatan Pak Nakugang. Saya kurang tahu kelurahannya ini karena tiba-tiba saya lewat, ternyata ada perkebunan pisang. Yang pisang ini pendek-pendek ya, ini gak tahu pisang apa namanya ini, dan sudah banyak yang mengeluarkan buah ya. Oke, nah, pisangnya pendek-pendek teman-teman ini, tapi kecil juga buahnya ini. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat seperti apa di lokasi ini tanaman pisangnya. Teman-teman, jadi seperti ini. Ini kalau di apa ini, pisang apa namanya ini? Ini hanya sebesar ini ya. Sebesar ini saja bisa dipegang begini. Sudah berbuah pendek-pendek ini. Banyak. Dan banyak sekali. Teman-teman. Ini namanya pisang kecil-kecil. Kecil-kecil cabai rawit ini. Banyak sekali sudah pada berbuah ini, sudah berbuah juga ini. Banyak sekali, luar biasa ini. Di tengah-tengah kota Makassar ada perkebunan pisang. Nah, ini ada juga banyak. Pohonnya kecil-kecil teman, tidak ada yang besar, kecil semua pohonnya, tapi sudah pada berbuah. Kita ada di tengah-tengah ini. Ini yang belum berbuah ya. Seperti itu. Ini ada lagi buahnya ini. Ini kalau orang bersembunyi di sini tidak kelihatan itu. Pohon pisang semua. Itu di sana lagi. Ada taman nama lengkuasnya juga ini. Yang mau masak daging ini cocok. Tanaman lengkuas luar biasa ini, luas sekali ini. Itu anaknya masih kecil-kecil. Kecil-kecil teman, ada sekitar 20 pohon yang berbuah ya. Ini pohon pisang semua ini. Ini lagi ada buahnya. Batangnya bisa dipegang saja begini, satu genggam. Buahnya kecil juga. Jadi kalau kecil pohonnya, ini agak besar pohonnya. Nah, ini agak-agak besar juga sedikit buahnya ya, seperti itu. Ini ada lagi. Banyak sekali teman-teman buahnya. Ini jantungnya. Seperti ini, panjang juga jantungnya, jantung pisangnya ya. Luar biasa. Ini ada lagi, banyak sekali buahnya ini teman-teman. Sayangnya belum ada yang masak ini. Coba ada yang masak, kita minta sama yang punya. Banyak. Tapi yang punya juga tidak ada di tempat ini. Ini yang agak besar. Tapi pohonnya sebesar ini, bisa digenggam ya. Ini buahnya agak besar dia. Keren kan? Luar biasa. Ternyata ada juga pohon nangka teman-teman. Ini pohon nangka ya, bukan cempedak. Mirip-mirip cempedak tapi bukan. Ini nangka teman-teman ya. Seperti itu. Banyak juga buahnya ini. Keren ya. Ini sekitar 2 meter setengah dari tanah ini. Sudah berbuah ya. Ternyata kalau mau cepat berbuah itu diparangi pohonnya ini. Habis diparangi pohonnya ini. Sudah.
berbuatlah dia. Takut mungkin diparangi. Takut diparangi lagi, akhirnya berbuah ya. Diancam sama yang punya ini. Ah, ternyata ada juga pohon nangka. Tuh. Banyak sekali buahnya. Pendek-pendek, tapi sudah berbuah. Ah, keren ya. Ada mangga, ada pisang. Mantap. Banyak sekali buahnya nih. Ah, bukan. Ah, oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Ternyata di tengah kota Makassar juga masih ada kebun pisang yang begitu banyak dan sudah pada berbuah seperti yang teman-teman lihat di belakang saya itu. Sudah pada berbuah. Ini ada di mana lagi tadi? Satu. Ada satu, dua, tiga. Banyak sekali teman-teman. Ini sebentar lagi mungkin yang punya panen ini. Tapi sayangnya ini pisangnya pisang kecil-kecil ya. Pisang kecil-kecil ini. Kecil-kecil ini. Hanya kita berdiri bisa langsung pegang. Biasanya kan pisang tinggi-tinggi ke atas. Ini pendek-pendek ini. Ah, itu. Agak pendek teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup liputan kita kali ini di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Ternyata masih ada perkebunan pisang seperti itu. Oke, terima kasih. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.